Dia Bapak berada di posisi yang ketiga, Suci Mulyani berada di posisi yang keempat, Egy Arista di posisi yang kelima, sementara Beatrice berada di posisi yang keenam, Anisha AN berada di posisi yang ketujuh, di posisi kedelapan ada nama Eka Setiadi, pembalap Alfa Jawa Tengah yang baru kesempatan kali ini tertinggal dari rombongan besar. Di sisi kami saat ini terdapat nampaknya pembalap wanita yang memiliki kecepatan yang cukup baik, di mana ia juga memperoleh waktu tempuh terbaik di sesi qualifying time trial atau qualifying practice di dua kelas pemula yang berpadu dengan para pembalap laki-laki lainnya dan para kelas wanita. Ia sudah mengamankan satu podium pada kelas 1.30. Arista kembali tergeser oleh keberadaan pembalap yang kali ini hadir dari kota Tanah Subang. Apa yang akan dilakukan oleh Beato untuk kembali mempertahankan posisi kelimanya? Nama Egy Arista yang hadir dari kota Lubuk Padi Garam akan terus memberikan satu tekanan terhadap pembalap yang tepat berada di hadapannya. Apa yang terjadi dengan Egy Arista? Pembalap yang saat ini memiliki performa lagi-lagi ikut oleh Eca Sabana. Eca Sabana dari Kalilang Napan Dia Ramadhani, pembalap asal kota Susu Boyolali. Ia akankah Kalilang Napan Dia Ramadhani pembalap termuda pada kelas ini yang tentunya akan siap terus memberikan tekanan terhadap Eca Sabana? Ya, Eca Sabana merupakan pembalap tertua namun bertubuh paling kecil di sini. Kita tunggu apakah Kalilang Napan Dia Ramadhani akan dapat menyingkirkan pembalap senior yang berada di hadapannya. Ia mulai mendekat dengan visi selaku Suma Wardani. Ya, terlihat kenapa nama visi selaku kami berlintas lebih cepat dari mereka, karena ini satu-satunya pembalap yang sudah bersuami. Artinya pikiran yang ada pada pikiran dari visi selaku kami harus mikirkan dan beri program gas ganda bayar arisan untuk ya. Isi sela kami, ya. Kita Dia Ramadhani, ia nampaknya cukup memantau pergerakan Eca Sabana dan juga
visi Sela Kusuma Magadi di sisa 4 putaran. Yang bersaing di barisan depan, isi sel kami mulai mengendur. Nama Eca Sabana berkata, Eca Sabana tertidur di sana. Bagus Eca. Kita akan tunggu apakah Eca Sabana dapat bangkit kembali sekikir ambiar di sana. Dan kita kembali ke visi sel di Sumawardani. Napa? Yeah.